Halo penonton Love Indonesia Budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 disiarkan langsung di SCTV dan video. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U23 akan berlaga pada Piala AFF U23 2022 yang dihelat di Kamboja. Berstatus sebagai juara bertahan, tim Garuda Muda diharapkan bisa kembali merengkuh trofi. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF U23 2022. Pada laga perdana, tim Garuda Muda akan menghadapi Laos di Prime Stadium Phnom Penh 15 Februari 2022. Tiga hari berselang, Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar pada laga kedua di tempat yang sama. Pasukan Sintayong itu kemudian menutup penyisian grup B dengan duel pamungkas melawan Timnas Malaysia di Morodok Tejo National Stadium 21 Februari 2022. Dan berikut ini jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23 2022. 15 Februari 2022, Timnas Indonesia versus Laos, Live Prime Stadium. 18 Februari 2022, Myanmar versus Timnas Indonesia, Prime Stadium. 21 Februari 2022, Timnas Indonesia versus Malaysia, Morodok Tejo National Stadium. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 dapat sahabat saksikan di SCTV dan juga video. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.